Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe biar kita tambah semangat lagi berbagi informasi tentang harga mobil murah berkualitas keren-keren teman-teman. Kita balik lagi nih hari ini nih di lapak gue hashtag suka-suka gue nih. Ditemenin sama ownernya langsung pawangnya nih. Opa Rendra, gimana kabar Opa? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Opa, seperti biasa ya. Kalau teman-teman luar daerah, iya, siap iya. Pengantar luar daerah Opa ya. Diantar. Mantap banget. Opa, alamatnya di sini di mana nih? Jalan Tanah Sewaan nomor 88 Pamulang, Tangerang Selatan. Mantap. Nomor teleponnya Opa. Handphone Opa langsung 0812-8935-6755. Nah Opa, kalau teman-teman ada mau tukar tambah nih. Oh, trade-in boleh. Boleh. Boleh, trade-in boleh di sini teman-teman. Asal harga cocok. Cocok. Gas. Gas. Oke. Langsung gas aja Opa. Oke. Dari mana dulu kita? Dari depan boleh. Oke, siap. Dari ke belakang. Terus ini dulu nih. Espas Opa? Ini Espas Super Fan nih. 1,6. 1600cc nih. Oke. Tahun berapa Opa? Tahun 99. Iya, 99. Pajaknya satu kali, plat sama satu kali pendek, dua kali panjang. Oke. Per tahunnya berapa pajak kok, Pak? Per tahunnya kalau Espas itu 600 ribu. 600 ribuan. Iya. Mesin gimana, Pak? Mesinnya kering, enak. Enak, kering. Mantap. AC gimana, AC? AC hidup tapi kurang dingin. Oh, kurang dingin. Knalpot tetap panas ya? Knalpot panas, okay. Interior orisinil habis. Mantap banget, teman-teman. Yeah. Interiornya nih ganteng banget, teman-teman. AC kurang dingin kata Opa, pajak minus satu kali. Iya. Kaki-kaki aman dong? Aman. Oke. Aman. Open berapa Opa? Geser udah laku. Medan Sumatera Utara. Hari Kamis diambil. Kalau boleh tahu nih, kemarin laku angka berapa nih? 16,5. 16,5 teman-teman. Aduh, punya orang ini. Murah-murah. Murah-murah. Diomelin yang punya. Iya. Udah disepil. Oke, next apa? Ya, maestro udah laku. Tadu. Ini laku belum nih? Ini belum. Oh, belum. Aman. Ini rebutan nih. Di prank nih. Semalam rebutan orang BSD sama orang Gunung Sindur nih. Masih rebutan posisi, masih rebutan. Mana yang duluan aja. Oke, Opa. Ya, Twin Cam. Twin Cam. SL Limited tahun 91. Mesin halus, kering, enak, AC kurang dingin. Oke. Bisa didinginin nanti. Oke. Interior orisinil habis. Tetap. Kaki enak. Masih orisinil lah. CC? 16. 1.6 teman-teman. Di sini bodi masih ganteng banget teman-teman. Ban juga tebal, pelak ganteng, interior orian. Ya. AC-nya aja kurang dingin apa ya? Kurang dingin. Tapi nanti bisa dibantu di sini didinginin bisa. Ya? Bisa. Harga cocok AC dingin. Oke. Pajak gimana Pak? Pajak hidup. Pajak hidup. Yeah. Tinggal bayarin doang ini. BG, oke, okay. Mutasi dibantu. Nah, loh, tenang aja pokoknya, nggak usah repot di sini. Terima beres. Open berapa, Pak? Ini 38. 38. Iya, masih di 38. 33 dikasih nggak, Pak? Belum dapat. Iya, sayang. Tambah kopi yuk. Belum dapat. Ini sengketnya diangkat 37 semalam. Oh, sulit nih berarti. Sulit sekali saya nawarnya, kawan. Aduh. Enaknya apa yuk? Berapa nih enaknya yuk? Ya paling 37 lah. 37 apa ya? 37 juta teman-teman datang ke sini udah jadi sengketaan ini katanya. Sengketaan nih. Pokoknya siapa cepat aja dia dapat. Body masih ganteng banget. Yeah. Ban juga tebal, interior orian, AC aja kurang dingin. Tapi nanti bisa dibantu sama Opa tuh. Yeah. Next apa? Oke. Okay. Nah, mobil buat cari duit. Mobil niaga nih. Ya. Aduh, nabrak. FPV 2011. 2011. Pajak satu kali. Oke. Okay. Buat harian masih enak. Buat cari duit apalagi. Pajak berapa? Satu kali. Per tahunnya berapa, Pak? Per tahunnya 1 juta lebih nih. 1 juta lebih. 1 juta lebih nih. Body masih ganteng, Pak ya? Ganteng. Sasis gimana, Pak? Sasis jagoan dia. Mantap. Sasis jagoan. Kan mobil bak ini mah utamanya sasis, Pak ya? Iya. Ini teman-teman yang punya usaha furnitur, buat angkut-angkut pasir juga bisa nih, angkut-angkut batu. Furnitur lebih tepat nih, karena nih baknya ya. Baknya tadinya nggak ada pagar ini, jadi terbuka begitu. Udah dimodif. Nah ini Opa Las nih. Mantep banget teman-teman. Ini Opa Mac Gaper di sini nih. Mantep banget. Tuh, nih ini lebar nih ya. Ini Opa tambahan ya? Nih. Tadinya waktu beli. Nggak ada ininya nih, jadi ini terbuka aja nih. Kayak kontainer ya? Iya. Untuk furniture, telur pas nih.
Mantep banget teman-teman. Bak ya. Juga masih keker banget teman-teman. Sasis tadi kata Opa juga masih jagoan. Nice, masih jagoan. Ban tebal, pelek ganteng, interior ya. Juga rapi Opa ya. Ya. Ini sih ada AC Opa? AC-nya belum. Belum ya. Power steering juga belum. Power steering belum. Ya. Oke. Open berapa nih Opa? 58 aja sayang. 58. Iya. Yeah. 53 Opa? Udah lucu belum? 53 Opa yuk. Kalau 53 kejauhan. Kejauhan. Yeah. Ya 54 yuk, 1000 lagi. 54. Oke. Okay. Oke. Opa turunin 3 juta deh, 55 deh. 54.500. Gopel lagi ya, 54.500. 54.500 teman-teman dapat mobil buat cari duit. Buat cari juga duit. Lebar banget itu. Mantap, tenaganya mantep gila. Tuh, tenaganya mantap juga, sasis juga masih oke banget Opa ya. Iya, iya. Next Opa, mana kita? Sasis jagoan dia. Ke ini Baleno. Baleno tinggal dikirim ke Cilacap ya. Oh, ini udah punya orang lagi. Iya, ke Cilacap nih ya. Baleno viral nih. Baleno viral nih. Baleno viral nih kemarin yeah. Nih. Teman-teman yang komen ya. Ya kan. Ini laku 38 nih. Tuh. 38 tuh. Jadi bukan 20 juta ya. Wah, si beli wayan itu. Iya. Yeah. Next apa? Ini ada Panther 92. Okay. Ini mesin jagoan enggak ngobos. Ini lagi repair lagi, mesin udah bagus, kaki udah enak, interior kurang manis. Tahun 92. Interior apa adanya Opa ya? Iya. AC gimana Opa? AC-nya perangkat ada. Enggak dingin. Enggak dingin, tapi di sini bisa dibantu Opa ya? Iya, pajak 2 kali. Pajak setahunnya berapa Opa? Enggak usah dibahas deh, udah punya orang. Punya orang Medan juga nih. Di prank lagi aja. Kita mah. Ya, aduh. Nah, dulu ini punya orang belum nih? Belum. Oke. Punya orang Medan nih. Oke, Opa, ada kijang apa nih? Kijang Astra NCH tahun 89. Oke. Okay. Ini power steering. Power steering 6 speed, mantap. Ini juga rebutan sebenarnya, tapi orang pada enggak datang ya. Waduh. Mungkin sibuk kali ya. Bisa. Mesin kaki-kaki gimana, Opa? Mesin enak. Kaki enak. AC? AC ada tapi kurang dingin. Kurang dingin. Iya, interiornya karung. Oh. Bungkusan. Orisinil. Orisinil. Orisinil karung dia. Coba aneh mau lihat dulu dikit. Kunci. Enggak, buka aja tarik. Tarik bisa. Oh iya. Tuh. Nah, orisinil nih. Masih ganteng nih Opa ya? Yoi. AC single. Kurang dingin, tapi teman-teman kalau terima dingin bisa dibantu sama Opa dan tim Opa ya. Jok komplit, talang air enak. Talang-talangnya masih lempeng banget. Jadi pajak gimana Opa? Pajak 1 kali. 1 kali. Per tahun berapa dia? Per tahunnya ini kalau nggak salah 580 deh. Oh. Atau nggak nyampe deh. Pokoknya 500 ribuan deh. CC berapa sih Opa ini? 15. 15, 175 masih irit ya. Pelek racing. Pelek ganteng, ban masih lepat. Air masih enak, atap ada yang ngangkat ya, sedikit. Ya, ini untuk perapihan body kira-kira habis berapa Opa? Repaint lah ya. Paling 2 juta setengah lah, 2,5-an teman-teman. Iya. Tapi di sini bisa Opa? Di sini bisa, nah, bisa. Teman-teman bisa, kalau mau terima rapi nanti udah beres bayarin nih unitnya. Iya. Repair di sini aja. Iya, siapa tahu di sini ntar harganya bisa miring lagi tuh buat repair. Jadi 35 ya. Aduh. Open berapa nih Opa? Ini sih 24 aja kayak biasa. 24. 20 yuk. 20 belum dapat sayang. Yuk. 21 yuk, 1000 lagi. Belum lucu. Oh iya. 21. Bisa joget-joget juga lucu ini. Ini sih tipis aja sih. Berapa tuh? Tipis aja paling 21.500. Enggak, 23 deh. Di bawah 23 dah Opa. Steering sayang. 22 yuk Opa yuk. 22. Power steering. Yuk 22 yuk. Biar nih, biar tambah rame ya 22 yuk. Opa udah turun 23. Iya kan? Baru turun 1000, 22 yuk, 1000 lagi. Enggak lah, situ naik dulu dikit. Ini. Tapi teman-teman datang aja. Datang aja. Datang aja. 22 ya. Iya, belum. 22.500 Opa, gopel lagi. Enggak, 23 soal udah ngancing nih. Lempeng yang udah ngancing. Iya. Waduh, saya nyerah teman-teman. Ngancing 23. 23 datang ke sini teman-teman. Netizen bilang di garasi gue mobil mahal-mahal, ya biarin aja, kondisinya penting. Yang penting siap, mesin jos siap luar kotaan nih teman-teman. Datang ke sini, kata Opa 23, kalau teman-teman datang ke sini, udah cek unit, test drive, cocok. Nanti ngopi bareng sama Opa, siapa tahu bisa diklik lagi teman-teman. Lihat ini dulu nih. Apa nih, tuh? Lihat ini dulu nih, sebentar nih. Apa tuh? Ini Baleno siap kirim nih. Nah, Cilacap iya bener nih. Siap kirim, semua dirapiin lagi. Dibikin ganteng juga. Mesin juga keren banget ya mesin. Lihat mesin. Supaya enggak mengecewakan teman-teman yang pakai nantinya. Oke. Pokoknya di sini tuh mesin dijamin Opa ya. Dijamin. Dijamin di sini mesin. Insyaallah enggak bakal ngecewain. Amanah.
Next apa? Mantap ya, Cilacap. Cilacap. Ya, Cilacap. Siap balenonya Cilacap muncul. Mantap. Nih kijang lagi apa? Ini kijang Rover 94 nih. 94. CC berapa, Pak? 15. 15 juga sama ya. Iya. Ya. Mesin kaki-kaki gimana, Pak? Wah, enak. Nice. Mesin mantap. Nice tuh kata apa nice tuh, teman-teman. Dashboard sedan ya, oval udah. Wih, mantap. Ya, joknya blue drew dia. Joknya 94. Masih blue drew-an, teman-teman. Oke. GRX talang masih bagus, atap bagus. Ini kayaknya orisinil ya tuh. Catnya juga ya, catnya masih kaleng goreng teman-teman. Catnya mulai kusam. Matanya tuh masih bening banget matanya. Oh iya. Uy, ngeri. Pajak gimana tadi apa? Pajaknya sekali aja. Sekali aja ya. Yeah. Oke, siap. Open berapa nih, apa? Enak kok. 24 aja sama yang nama itulah, biar rame. Kurangin apa ya? Iya kan? Siapa tahu ini bisa 22 yuk. Maksud 22 ya. Ini lebih mudah. Ya, kan tadi jadi orang kan, "Wih, lu apa? Enggak salah tuh. Wih, mau apa aja ah." Gitu tadinya. 23 deh, itu tadi berapa ya lupa? 23 itu. Lagi. Dia lupa. Aduh. Nah, ya, aki-aki. Oke, jadi ini berapa, Pak? Samain deh. 23 juga. Iya deh. Teman-teman datang ke sini, teman-teman. Cek unitnya, trash dump cocok, bayarin. Nanti ngobrol lagi sama opanya. Ya. Siapa tahu bisa dikurangin lagi tuh kalau ngobrol sendiri. Bedanya belum power steering tapi power window. Power window. Nah, PW-nya enak tuh. Power window. Power window. Nah, ini ada carry apa? Nah, ini carry unyu-unyu nih. Nah. Ini hijau pupus. Hijaunya bukan hijau galak, kayak hijau manja nih. Hijau manja. Iya, hijau mesin. Manja. Ketawa. Super carry 1000 nih. Carry 1000. Lumayan irit. Tahun berapa, Pak? Hah? Tahun 2000. Tahun 2000. Mantap ya? Iya. Pajak telat hari. Telat hari. Dia berapa sih pajak, Pak? Dia pajaknya 500 ribu kayaknya deh. 500 ribuan ya? Iya. Talang-talang sama hasil lembang atau apa? Hah? Iya. Ngomongin kerupuk. Aduh. Yeah. Interior masih rapi teman-teman, cuman ada lecet-lecet ini nih di joknya nih. Joknya cepet-cepetan dikit, wajar usia. Tapi masih rapi ya, apa ya? Jok lengkap. Oke, atapnya juga masih rapi banget. Plafon rapet. Nih, tangsel nih. Tangsel. Mobil tangsel nih. Ini teman-teman tangsel yang pengen datang aja pakai motor bawa pulang nih. Wih, mantap. Nongkrong di kafe nggak malu-maluin. Pokoknya ini mobil multifungsi teman-teman. Bisa buat keluarga, bisa buat usaha juga apa ya? Iya, iya. Mantap. Ya, betul. Cat juga masih, bodinya masih ganteng banget. Ya. Ban juga masih layak pakai, pelek ganteng, interiornya juga masih komplit, masih rapi. Mantap banget. Betul. Pajak cuman telat hari apa ya? Telat hari. Open berapa, Pak? Ini sih opennya 20. 20? Iya. 15 yuk. 15 belum yuk. Sayang. Hah? 15 belum. 15 yuk. Tuh kemarin rombongan Lenong baru datang tuh. Iya. Iya kan sebelum iya. Sebelum mereka datang, ada yang nawar 17. 17. Belum mau kasih. Oh, berarti 17 setengah apa ya? Jangan. Eh, gopel lagi tetamin gopel lah. 18 aja. Nah, gopel lagi opa yuk. 17 setengah yuk. Jangan sayang. Yuk, sudahlah opa. 17 setengah yuk. 18 nyala benar. Udah ngancing teman-teman. 18. Oke, opa 18 juta teman-teman. Datang ke sini, cek unit, test drive cocok, bayarin bawa pulang. Iya. Masih ganteng banget carry juga teman-teman. Dari secara dari bodinya, nice, ya. Talang-talang juga masih lempeng banget. Ban layak pakai, pelek ganteng, interior juga masih rapi. Cakep, mantap. Masih ada apa? Masih ada di luar sih. Masih ada di luar. Iya. Mau sebutin apa? Kijang jantan 91. Oke. Kondisi mobil? Kondisi mobil bagus. Oke. Okay. Kaki-kaki mesin? Pajak udah opo bayarin. Oke. Okay. Kaki-kaki mesin enak. Oke. Okay. Sekarang masih repair di body. Jadi repair di ada body. Yang ngelupas-ngelupas, oh, kita udah lagi dibikin rapi. Dibikin ganteng teman-teman mobilnya. Tapi secara mobil sehat banget om ya, apa ya? Iya. Hijet 1000 pickup. Tadi lo apa? Warna hitam. Kijang tadi lu harga berapa tuh? Kijang. Udah ada kisi-kisi harga belum? Kisi-kisinya belum sih. Belum ada. Iya, masih jauh posisi mobilnya. Coba hijau tadi. Posisi mobilnya masih di Jawa Tengah. Waduh. Kira udah kisi-kisi harga tuh. Nanti lagi proses penjemputan. Nah. Iya. Nah. Platnya B tapi mobilnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah teman-teman. Iya. Pokoknya nextnya nanti ada di sini. Iya. Nextnya terus apa? Terus ada Hijet 1000. Oke. Okay. Pickup. Tahun 86. Oke. Okay. Nah itu enak. Kondisi juga. Mobil tuh? Waduh kondisi mobil begini. Oh begini teman-teman. Catnya begini nih catnya nih. Maksudnya oh, iya. Mulus. Masih mulus banget. Mulus. Terus ada Mazda MR 91 2 unit. Oke. Okay. Itu juga enak. Mazda bukan Interplay ya, 323 tahun 86 juga. Oke. Okay. Tahun 86 itu spesial tuh. Power steering, power window,
AC semuanya fungsi dan enak. Masih mantap Bapak ya. Masih mantap. Udah tinggal bayarin doangan ya. Udah dibayar semua, tinggal berangkat. Iya maksudnya apa? Ini tinggal bayarin sama temen-temennya tuh. Waduh. Opa gitu, info bayar. Nah, gitu. Jadi teman-teman next itu di sini disuruh bakal penuh banget itu. Next bakal rame. Tapi kisi-kisi mau berapa ya? Kisi-kisi ada sih, tapi nanti lah ya. Aja. Nanti Bang Wayu datang lagi. Oke, siap. Tenang Opa aja. Kamari. Nih stok baru nih. Nah, oke, Opa. Makasih banyak, Opa. Ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga makin lancar aja penjualannya. Thank you. Teman-teman juga semoga sehat selalu. Semoga dimurahkan rezekinya biar bisa mampir di sini nih, di garasi gue. Hashtag suka-suka gue. Banyak banget pilihannya di sini, teman-teman. Yang pick up juga ada. Mobil 2 baris, 3 baris juga ada, Opa ya. Ada, lengkap. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.